dari persegi menjadi jaringan segitiga. Persegi ini diambil dari kertas A4 21 cm. Lipat bagian tengahnya, lalu lipat sudutnya ke bagian tengahnya dan tumpukan satu sudut di atasnya. Ini kau akan membuat sudut 60 derajat. Lakukan hal yang sama pada sudut lainnya. Kamu akan melihat satu sudut 60 derajat lagi. Kamu bisa melihat beberapa pasang segitiga sama sisi. Lalu lipatlah bagian tersebut dan bagilah menjadi dua. Sehingga terbentuk jajar genjang. Lakukan hal yang sama pada sudut lainnya. Lipatlah menjadi dua. Ketika dibuka, kamu akan melihat lebih banyak lagi pasangan segitiga sama sisi. Untuk terakhirnya, buatlah lakukan seperti pintu. Ini akan membentuk lekukan tutup. Bukalah, dan kamu akan bisa melihat lebih banyak segitiga sama sisi. Kuranginlah dengan memasukkan dan melipatkannya. Lipatlah, dan jika kau terus melipatnya dan mengurangi jumlah segitiga tersebut, kamu akan mendapatkan satu bentuk piramida tanpa lem, tanpa gunting. Ada banyak cara untuk membuat ini, dan kamu bisa membuatnya jadi sebuah tetrahedron. Kamu bisa membuat suatu limas dengan alas. Sekarang, bisakah kamu membuat oktahedron?